klik bagian GUI-nya. Nah, bagian yang akan kita klik malah ngejar, asal kita sudah buka datanya ya, data yang sudah kita punya ini. Ini kita ingin membandingkan apakah laki-laki dan perempuan itu rata-rata tinggi badannya berbeda. Jadi kita melakukan independent test. Kita kembali ke sini, kita pakai klik statistik, kemudian pada bagian summary table. Selanjutnya di sini ada classical test, di sini ada pilihan compare mean. Mean comparison test. Nanti kita klik, kemudian di sini ada dialog box-nya. Karena kita akan membandingkan dua kelompok yaitu laki-laki dan perempuan, kita pilih ini yang to sample the test. Ya. Kemudian variabel yang kita tes adalah tinggi badan. Grup variabelnya berdasarkan jenis kelamin. Kemudian kita klik submit. Nah, akan keluar outputnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil analisis kita. Tapi kalau misalkan kita ingin agak cepat, kita tidak pakai GUI ini tadi dengan klik statistik dan seterusnya. Nah, ini komennya keluar di sini. Nah, kalau biasanya kalau yang sudah terbiasa pakainya diketik ini t-test, ini variabel terikatnya, kemudian ini variabel bebasnya. Ini kalau kita lihat di sini hasil analisisnya menunjukkan ada perbedaan rata-rata tinggi badan antara laki-laki dan perempuan. Ini dengan p-value-nya 0,000 sekian. Nah, ini analisis kita menggunakan independent t.